hasil antigen maupun antigennya negatif, ya. Kemudian pada tanggal apa 8 tanggal 11 ya diulang pemeriksaan PCR didapatkan hasil positif. Selanjutnya pekerja yang positif tersebut diisolasi di sebuah hotel. Kemudian karena hasil PCR-nya positif, tanggal 12 sampel dikirim ke Universitas Mula Warman melalui Dinas Kesehatan Provinsi untuk diperiksakan BGS untuk mengetahui subvariannya. Tanggal 16 keluar hasil BGS dengan subvarian XBB 1.5 atau varian Kraken.